Duang dasi 6 Oktober, duang kali. Mang depar mang agung, ki 20 puniki. Makenah ring nusir, kepagarin malasi hari. Parum paripurna agung presidensi, ki 20 puniki. Sangkaning pasir dan siang pramuka. Binato siang surya, ikan binasi pilihkan kalangan padang. Lama kunari parikanes nang presiden ngaji memahai haiwan sanji jagat kita. Saya Ida Panglingsir Agung Putra Sukahan, Pandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Ong swastiastu, ong awigenamastu, namo sidam. Kesuksesan pelaksanaan konferensi G20 tanggal 15 dan 16 November 2022 adalah martabat bangsa dan negara, juga adalah kesempatan emas bagi Bali. Oleh karena itu, maka kesuksesan konferensi G20 adalah harga mati bagi kita semua. Harus berjalan dalam suasana aman, damai, dan lancar tanpa gangguan dalam bentuk aksi apapun. Jangan ada pihak manapun yang mencederai kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya juga nama baik Bali sebagai tuan rumah konferensi G20 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menuntun dan memberkati kita semua. G20 sukses, pariwisata Bali cemerlang, NKRI semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay, Om Santi, 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 Om.